Oke, pecinta Aidan Sport TV, berikut kami sampaikan perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024. Date hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Berikut perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024. Sabtu 10 Agustus pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di urutan pertama, Tiongkok kembali ke posisi puncak dengan mengoleksi 34 medali emas, 27 medali perak, dan 23 medali perunggu, total 84 medali. Amerika Serikat turun ke posisi kedua dengan perolehan 33 medali emas, 41 medali perak, 39 medali perunggu, total 113 medali. Australia berada di urutan ketiga dengan 18 medali emas, 16 medali perak, dan 14 medali perunggu, total 48 medali. Jepang naik ke posisi keempat dengan perolehan 16 medali emas, 8 medali perak, dan 13 medali perunggu, total 37 medali. Britania Raya berada di posisi 5 dengan perolehan 14 medali emas, 20 medali perak, dan 23 medali perunggu, total 57 medali. Perolehan sementara medali Olimpiade 2024. Di urutan ke-6, Prancis turun ke posisi 6 dengan perolehan 14 medali emas, 20 medali perak, dan 22 medali perunggu, total 56 medali. Korea Selatan berada di urutan ke-7 dengan perolehan 13 medali emas, 8 medali perak, dan 8 medali perunggu, total 29 medali. Belanda berada di urutan ke-8 dengan 13 medali emas, 6 medali perak, dan 11 medali perunggu, total 30 medali. Jerman di urutan ke-9 dengan 12 medali emas, 9 medali perak, dan 8 medali perunggu, total 29 medali. Italia berada di urutan ke-10 dengan 11 medali emas, 12 medali perak, dan 13 medali perunggu, total 36 medali. Berikut perolehan sementara medali Olimpiade. Update 10 Agustus dari Asia Tenggara. Di urutan 3-2 ada Filipina dengan 2 medali emas dan 2 medali perunggu, total 4 medali. Indonesia berada di urutan ke-34 dengan perolehan 2 medali emas dan 1 medali perunggu, total 3 medali. Thailand berada di urutan ke-38 dengan 1 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu, total 6 medali. Malaysia berada di urutan ke-78 dengan perolehan 2 medali perunggu. Dan Singapura di urutan ke-80 dengan perolehan 1 medali perunggu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terbaru. Salam olahraga.